antara nasihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika memberikan peringatan kepada kaum Hawa, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa innakunna aktsaru khatabi jahannam." Karena sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang paling banyak di dalam api neraka. Ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, bersedekahlah, karena kalian ini menjadi bahan bakar dan kayu bakarnya api neraka jahannam wal'iyadu billah. Diperintahkan mereka untuk bersedekah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui bahwasanya sedekah merupakan amal ibadah yang mampu untuk menghapuskan dosa-dosa umat manusia. Sebagaimana air yang mematikan dan memadamkan api. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memberikan peringatan kepada kaum wanita, faqamatil mar'atu min sittatin nisa. Kemudian ada seorang wanita yang kemudian berdiri di tengah-tengah kaum perempuan. Karena mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka paling banyak di dalam api neraka, kata wanita tersebut, "Lima ya Rasulullah?" Apa sebabnya wahai Rasulullah? Kenapa kita paling banyak di dalam api neraka? Apa sebabnya? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita amalkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li'annakunna tukthirna syakat." Karena kalian adalah kaum yang paling banyak mengeluh. Dikasih sedikit mengeluh, dikasih banyak mengeluh, tidak dikasih mengeluh, selalu dalam keadaan mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Tidak pernah bersikap qanaah. Tidak pernah bisa menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari sisi suami. Wa takfurna al-ashir. Dan sebab yang kedua, karena kalian adalah kaum yang paling banyak mengkufuri kebaikan suami. Terlebih lagi suka mencela, mencerca, panjang lidah, dan tidak pernah mau mengakui kebaikan dan kebagusan apa yang telah suami lakukan. Ini bukan merupakan sifat kaum mukminah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.